Netizen biasa menjodoh-jodohkan para artis ketika collab bareng. Hal serupa juga dialami oleh Boy William dan Amanda Manopo. Dalam sebuah video, Boy beradu akting dengan Amanda untuk sebuah acara TV. Keduanya terlihat romantis kala tampil bersama. Amanda tampak cantik bak putri kerajaan, sedangkan Boy terlihat layaknya pangeran tampan. Netter pun heboh dan menganggap keduanya cocok jadi couple. Sama-sama single dan belum menikah, Boy dinilai lebih cocok menjadi pasangan Amanda ketimbang Arya Saloka. Ya mending inilah ganteng kemana daripada si Arya, kata Netter. Nah cocok nih, sama-sama satu agama. Single apa enggak belum tahu sih, seru Netter. Kalau ama yang ini gua dukung dah, seru Netter, cocok seiman, seru yang lainnya. Di sisi lain, Boy hingga kini masih diminta balikan dengan Ayu Ting Ting usai sang biduan batal menikah. Namun Boy cuma tersenyum saat menanggapi permintaan fans. Oh gitu ya, gak lihat gua, kata Boy. Thank you buat orang support. Boy juga mengaku prihatin karena kisah cinta Ayu dan Muhammad Fardana kandas. Sebagai teman, Boy memberikan support dan mencoba menghormati privasi Ayu. Gue prihatin ketika mendengar beritanya atas apa yang dialami Ayu. Gue mendoakan yang terbaik buat dia. Apapun itu, aku bahagia untuknya. Kita support, kata Boy. Aku hanya menanyakan apa yang terjadi. Pertanyaan saya ke dia hanyalah sebagai teman biasa saja dan tidak terlalu detail, tidak terlalu dalam karena saya memahami apa yang Ayu rasakan. Kalau dia bilang di privasi, maka harus dihargai privasi itu. Lagi pula persoalan mereka bukan rumah tangga gue juga. Jadi siapa gue buat mempertanyakan soal privasi mereka, kata Boy.